اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي للظالمين الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين dan
Dan adalah bagi raja itu ada seorang tukang sihir. Falamma kabila, maka tatkala ini tukang sihir itu sudah tua, qala lil maliki, maka berkatalah ini tukang sihir kepada raja, ini qad kabirtu, tuan raja, sesungguhnya aku sudah tua, dalam usia saya. Fab'as ilayya gulama, kata dia, tolong utuslah oleh kamu kepada putu gulama, anak muda. Tolong utus kepada kamu anak muda, u'allimhu syi'ra, yang dimana anak muda itu aku akan ajarkan ilmu apa? Sebagai regenerasi. Nah, tolong utus sama saya, kasih anak muda, saya akan didik dia, saya akan ajarkan dia untuk menjadi tukang sihir, untuk melanjuti aku. Fa'asa ilayhi ulama, maka disetujuilah itu oleh raja itu, permintaan daripada tukang sihir yang sudah lanjut usia ini. Fa'asa, maka diutuslah ilayhi kepada tukang sihir itu ulama, anak muda dikirim. Yu'allimuhu, untuk diajarkan anak muda itu oleh raja, oleh tukang sihir. Ya, diajarkan ilmu apa? Ilmu sihir. Wa kana fi tariqi, dan adalah di tengah perjalanan itu, di perjalanannya ini anak muda, idza salaka rahibun, waktu dia lagi mau datang ke tempat ini belajar kepada tukang sihir, dia datang ke sana, idza salaka rahibun, dan dia bertemu itu ada melewati rahib. Rahib itu pendeta. Jadi sebelum dia sampai ke tempat tukang sihir, ternyata di situ dia melewati ada seorang pendeta, ya. Nah, pendeta pada masa itu adalah tokoh agama. Islam belum hadir. Ini Nabi cerita sebelum datangnya apa? Faqa'ada ilaihi, lalu hampirlah dia kepada ni anak muda ini, kepada siapa? Kepada pendeta. Wasami'a kalamahu, dan dia belajar, dia dengarin itu cerita-ceritanya, apa yang disampaikan oleh dia dan lain sebagainya. Wa kana idza ata sahira marra birrahim, dan adalah apabila telah datang itu tukang sihir, ya, mendahului daripada tukang itu pendeta, wa qa'ada ilaihi, dan dia duduk kepadanya. Faiza atas sahira, lalu datang tuh, waktu dia datang ke tempat tukang sihir, berarti datangnya terlambat kan? Terlambat kan dia? Terlambat, karena dia mampir dulu kemana? Ke pendeta. Karena dia mampir dulu ke pendeta. Faiza atas sahira, maka tatkala dia datang ke tempat tukang sihir, terlambat waktunya, dorobahu, dipukul dia. Sama siapa? Sama tukang sihir, dipukul. Pukulin pakai tangan, nggak pakai tongkat. Kalau pakai tongkat sih bisa nanti jadi mulut kucing nanti. Ya, dipukul lah sama dia, marah dia karena keterlambatannya itu. Doa bahu dipukul lah dia itu anak muda. Fasaka zalika ila rahibi. Nah kemudian besoknya dia ngadu. Ini anak muda kepada siapa? Kepada pendeta. Karena setiap dia mau belajar ke sana pasti melewati rumah tuh pendeta. Ah, besoknya diaduinlah itu. Fasakan dalika, maka diadukanlah peristiwa itu bahwa dia datang kemarin terlambat, jadi diomelin sama tukang sihir dan dipukul saya di ini dan lain sebagainya. Akhirnya dia cerita itu ya kepada pendeta. Faqala, kemudian berkatalah pendeta, idza khasita sahir faqul habasani ahli, jikalau kamu itu merasa takut kepada tukang sihir, bilang aja alasan. Fakul, maka ucapkanlah oleh kamu, habasani ahli, kenapa kamu terlambat? Ini jam berapa? Misalnya, diomelin, kamu takut sama dia, bilang aja sama dia, habasani ahli, mohon maaf, tadi lagi mau jalan ke sini, habasani, saya ditahan sama keluarga saya, ada urusan ini, itu, dan lain sebagainya. Alasanlah bahwa kamu itu ditahan oleh siapa? Oleh keluarga. Paham kan? Alasannya itu.
takut nanti diomelin sama dia, seperti itu. Ya, bilang aja alasannya bahwa kamu ini tertunda karena ada urusan sama siapa? Sama keluarga. Kalau tukang sihirnya yang namanya, kamu takut nanti. Wa illa khasita ahlaka. Tapi jikalau kamu takut sama keluarga, takut nanti pulang kemalaman jadi diomelin sama keluarga dan lain sebagainya, terlambat kamu diomelin sama keluarga, fakul, maka katakanlah sama keluarga kamu, habasani sahiru. Bilang aja, saya ini terlambat gara-gara tertahan sama tukang sihir. Paham kan maksudnya? Iya. Ini berarti itu berbeda ngajarin apa nih? Dia ngajarin supaya bilang aja, kamu kan lagi belajar nih sama saya, kalau seandainya kamu takut sama tukang sihir, bilang kamu ditahan sama keluarga. Tapi kalau seandainya kamu takut sama keluarga, bilang aja kamu ditahan sama dah, gitu aja, selesai. Jadi gak dibebanin si beritanya, sistem juga yang beritanya. Ya. Fabaina mahuwa ala zalika. Nah, maka tatkala dia itu ala zalika, ya, suatu hari dia berjalan sebagaimana biasanya, hari-hari seperti itu. Fataina mama katakanlah dia itu, anak muda itu berjalan, ya, untuk menuju sebagaimana biasanya. Iz aka ala dabatin azimah. Tiba-tiba di tengah jalanan, ala dabatin azimah, binatang buas. Ada binatang gede banget. Macan deh. Gitu. Wah. Qad habasatin nas, dengan sebab adanya itu binatang sehingga akhirnya tertahanlah itu manusia, jalanan yang masih gitu-gitunya. Itu macan nongkrong di tengah-tengah jalan, kira-kira orang bisa jalan kan? Berani gak dia jalan? Gak ada yang berani. Qad habasatin nas, kata Nabi. Nabi lagi cerita nih sama sahabat, pada saat lagi suatu hari dia mau jalan kayak begitu, ada macan, ada binatang gede banget, akhirnya gak jadi jalan-jalan. Nah faqala, maka berkatalah ini anak muda, ya, di dalam hatinya, apa kata anak muda? Al-yawma a'lamu sahiru afdalu amirrahiku afdal. Hari ini saya pengen buktiin, saya pengen nih, ya, apa? Dia pengen uji, afdol asyahiru afdolu, tukang sihirkah yang lebih utama, amrohiku afdolu, atau pendeta yang lebih utama. Saya pengen uji dengan sebuah sesuatu, pengen diuji sama dia, mana yang hebat tadi. Fa'afroza hajaran, kemudian diambillah batu sama yang anak muda. Fa'ala, kemudian dia berkata, Allahumma in kana amru rahimi ahabba ilaika min amri sahiri faqul hadhihi dabba hatta yabiyan nas. Kata dia, Allahumma ya Allah, in kana amru rahim, jikalau adalah perkara rahim, perkara di pendeta, maksudnya perkara di sini ajaran, ya Allah, jikalau seandainya ajaran pendeta yang selama ini saya ikutin dia, ahabba ilaika, itu lebih disukai oleh engkau ya Allah, min amri sahir, ya, daripada ajarannya tukang sihir. Paham gak maksudnya? Dipegang di batu madian, dia berdoa, ya Allah, kalau seandainya ajaran di pendeta lebih baik daripada ajaran tukang sihir dan ini lebih kau sukai, fakul hadihim dapak, maka matikanlah itu binatang dengan sebab lemparan batu ini hatta yang dia nas, sehingga akhirnya manusia bisa jalan lagi di situ. Gara-gara ke binatang, manusia gak bisa, jadi repot nih semuanya. Sehingga dia mau coba diambil, dia mau uji itu dengan keilmuan yang dia pegang. Ini anak muda nih, ya. Faramaha, lalu dilemparlah itu dengan baca doa tadi, dilemparlah itu batu oleh anak muda tadi. Faqatalaha, mati itu binatang. Itu binatang kuat, dilemparin batu sama dia, jadi apa? Fakat karena maka matilah itu binatang buas. Wa matal nas, karena itu mati maka bisa lah lewat itu. Siapa? Manusia bisa jalan dari tengah gembir. Fakat rahimah, lalu dia sampailah ke rumahnya itu pendeta. Setelah dia sampai ke rumah pendeta, fakat barahu, dia ceritain sama itu pendeta. Tuan pendeta, saya tadi lewat di sini,
tiba-tiba ada binatang buas besar benar, semua orang pada takut lewat situ. Terus kata pendeta, akhirnya aku mau coba minta sama Allah bagaimana caranya ini, mudah-mudahan baik. Kalau memang baik antara kau atau dengan dia, kalau memang baik ini ajaran kau lebih disukai oleh Allah, maka matikanlah dengan lemparan batu itu. Ternyata setelah saya lempar binatang itu mati. Berarti Allah senang, Allah rela. Ya. Fa'akhbarahu, maka diceritakan setelah dia benar begitu, faqala lahu rahib, maka berkatalah kepada anak muda itu si sang pendeta. Apa kata sang pendeta? Bunayya, anta al-yawm afdalu minni. Hari ini engkau lebih hebat ilmunya daripada aku. Kalau bahasa kita, gua aja belum bisa begitu. Ya, dilemparin tuh binatang bisa apa? Bisa mati. Hebat benar. Kata ni pendeta, bunayya anta al-yawm afdalu minni. Hari ini kau lebih hebat, lebih Allah, lebih mulia daripada aku. Qadbarakah min amrika ma'arab, sungguh telah sampai itu ajaran-ajaran yang kau itu seperti yang seperti ini. Hebat nih, udah kamu udah dapetin ilmu. Ya, ilmu kamu sudah meningkat, kamu sudah mendapatkan, berarti Tuhan redha dengan ilmu yang kamu cari ini. Kemudian kata yang pendeta, wa'in naka satu getaran, tapi hati-hati. Sesungguhnya kau satu masa nanti akan dipuji. Kamu akan mendapatkan ujian yang berat. Fa ini betul ita, maka jika engkau mendapatkan ujian, fala tadulla alaiha. Tolong, kalau kamu dapat ujian, jangan tunjukin aku. Jangan tunjuk-tunjuk aku, jangan sebut-sebut namaku. Ya, karena ilmumu lebih apa? Karena lebih tinggi nih ilmu. Kamu lebih hebat, punya kelebihan daripada itu. Fala tadulla alaiha. Akhirnya setelah dibilang begitu, bahwa nanti kamu akan mendapatkan ujian. Wa kana al-gulamu yughribul aqmaha wal aqras wa yudawin nasa min sa'iril aqwa'i. Kata Nabi, ini anak muda ternyata ilmunya itu dapat keberkahan. Ya, ilmu. Ini dari sini kita dalam menuntut ilmu, ilmu itu ada yang bil kasbi, ada yang bil hasbi. Bil kasbi itu dengan usaha. Orang kalau mau jadi pintar, dia harus belajar pagi siang sore, itu namanya bil kasbi, dengan usaha. Tapi ada yang bil kasbi, yaitu dengan hadiah Allah. Ada Allah yang bisa memberikan. Dulu ada kata tersayang mengulang ke Haji Muhammad Syafi'i, tapi beliau itu termasuk orang yang gampang dapatin ilmu. Tapi dia gak mau disebutin lagi karena dia bukan terduduk. Saya tahu persis beliau itu puasa 40 hari dan lain sebagainya, makan semangat pisang doang, gak makan nasi, gak makan ini, karena saking banyaknya pengen belajar. Karena orang yang rajin puasa, ilmu gampang masuk. Ya, oh, dia belajar, dia makan pisang dan lain sebagainya, sampai akhirnya saking banyak hafal, pakai sendal salah kiri dua-duanya. Iya, pakai baju dinding, sampai orang sendiri, kakeknya sendiri bilang, ya gila nih anak. Ya, karena saking banyak belajarnya, ya gila. Padahal di situ luar biasa, ya Allah kasih sampai sebegitunya itu belajar. Nah, Allah kasih Tuhan hadiah gampang. Satu hari di Prapancang kedatangan Syekh Yasin Al-Badani, ya, seorang ulama besar, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani, yang lama tinggal di Mekah. Itu dia ulama besar, ngajar di mana namanya, di Mekah, di Masjidil Haram, asli Indonesia. Ada, makanya disebutnya Muhammad Isa Al Badani. Datang ahli hadis, ini beliau luar biasa. Datanglah, saya datang. Kemudian beliau ini mau mengijazahkan hadis-hadis di jasa oleh Muhammad Yasin Al Badani. Ulama-ulama Indonesia yang belajar ke Mekah datang ke situ dari Jawa, dari mana, ingin mendapatkan ijazah. Manusia Nabi diijazahkan, minta ijazah, minta dianggap sebagai muridnya. Ya. Karena beliau ini tidak sempat mukim di mana? Di Mekah. Beliau tidak pernah mukim. Bahwa hati Mesir, hati Mekah, kemana segala macam. Bisa dihadapi itu ngajinya dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, mengguru-guru juga. Di ngaji begitu. Sebenarnya Allah kasih kemudahan. Walaupun tidak boro-boro pesantren luar negeri. Ya, boro-boro di pesantren Saudi, Mekah, apa segala macam. Pesantren jauh aja dia tidak pernah.
pesantren di mana-mana juga enggak pernah beliau ngajinya begini. Sebenarnya ngajinya emang benar-benar ngaji. Kan ada juga orang yang ngajinya itu jiro. Habis ngaji ditaruh tuh. Paham enggak maksudnya? Iya, ada orang habis ngaji udah ya, taruh. Habis ngaji udah pulang taruh. Entar buka-bukanya kapan? Iya, kalau Selasa lagi. Ada enggak yang begitu kira-kira? Emang kelihatan sih tampaknya. Kalau dia mau nggak dikritik dulu, jadi pada saat yang besok dia kerja lagi mau guru, yang itu kebiasaan orang-orang guru. Jadi berkahnya dan hatinya ikhlas. Belajar tuh ada sakinah fitani, ada sakinah fitaku di dalam belajar itu ada sakinah. Jadi sakinah tuh bukan hanya di dalam rumah tangga, sakinah itu harus ada di dalam majelis ilmu, ada ketenangan. Emang lagi waktunya apa? Ngaji, ya ngaji. Adabnya luar biasa dan lain sebagainya. Ini beliau pakai, makanya ilmunya dapat masuk. Kalau guru ngaji ikhlas, murid ngajinya ikhlas, nampak. Koneknya nyampak. Nyambungin apa? Kalau kita ngaji mampuan sebiadam di guru Tuhan, jarang kok yang ngaji begini, kayak model saya. Kalau saya kan memang rada-rada tukang banyak ngomong. Dulu waktu itu, beliau mah enggak dia dikasih paling 2-3 baris. Paling 2-3 baris ngaji sama beliau, terjemahin, udah selesai. Tapi yang ngaji sama dia berkah. Jadi semua tuh, murid-muridnya saya berarti Masya Allah, itu yang ngaji. Ada berkah, kalau saya enggak sempat ngaji. Cuma megangin sendalnya aja. Tukang nuntunin doang teman-temannya. Kalau saya, iya Masya Allah, saya bilangin Masya Allah, berkahnya luar biasa. Jadi ada tuh ilmu yang seperti itu. Allah mudahin, gampang. Satu hari datang saya Sina Fadani, minta untuk menjadikan murid, enggak boleh. Enggak boleh, antum udah cukup. Begitu bahasanya. Terus minta diijazahin kitab sama beliau. Sunan Abu Dawud, kitabnya tentu. Jadi untuk bisa mengijazahkan itu, dah, suruh baca awal, awalnya, pertengahan, sama akhir. Suruh baca itu, dah, baca awalnya, pertengahannya, sama akhir. Semuanya bisa tuh satu kitab, lihat. Paham tuh Allah kasih, mudah. Masya Allah, model kita ada gak yang begitu berbeda? Awalnya, Masya Allah, itu gampang Allah kasih mudah tuh. Karena tadi, keikhlasannya dia. Kata Imam Abu Hanifah di dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim, jangan harap ada keberkahan dalam diri. Kita ngaji di mana aja, kalau seandainya hati kita gak ikhlas. Hati kita gak ikhlas, gak ta'zim sama guru. La yantafi al-ilma illa bi ta'zimil ustaz. Kita tidak akan bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu, keberkahan ilmu, kecuali dengan menghormati guru. Jadi dengan guru memandangnya aja udah nikmat udah buat kita. Ya, dia ngomong gimana baik itu. Oh, itu doa itu luar biasa. Segitu deh, enggak usah pakai diusap. Dia ngomong aja guru sama kita kayak begitu. Itu udah nilainya luar biasa sebenarnya. Ya. Nah, ada orang-orang tertentu yang bisa Allah mudahkan dapatkan ilmu seperti itu. Ada yang ilmu itu harus berusaha, enggak bisa. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dengan belajar. Biar kata dia anak kiai, biar kata anak mu'alim, biar kata dia anak habib misalnya. Ilmunya banyak tuh habib, kiai segala macam. Kita gak belajar. Sudah anak kiai, tidurnya di atas kita, kan hebat ya. Tidurnya di atas kita, bukan pakai kasur tidurnya. Pakai apa? Pakai kitab, tapi gak pakai belajar. Jadi gak? Enggak dapat. Dia harus bertanggung, harus belajar. Ini yang bisa. Nah itu lebih kencang. Kalau yang dengan mil'abi tadi, dengan hadiah itu gampang hilang. Ikatannya kurang kencang. Ikatannya maksiat aja dia. Hilang deh. Jauh aja dia mau Allah. Ninggalin aja sebaiknya. Jauh deh. Gak dapat ilmu. Tapi kalau buat orang yang
belajar dengan sungguh-sungguh pagi siang sore dia belajar dan segala macam. Ikatannya apa? Kencang. Tidak gampang kabur tu. Ya, tidak gampang kabur tu. Nah, ini anak muda termasuk kategori yang seperti itu. Allah kasih kemudahan di dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai akhirnya di pendeta ilmu ente sudah lebih tinggi dari ente. Ente sudah bisa semen Papua tu binatang jadi apa? Mati. Ente belum aku yang begitu. Entah ente akan diuji dengan ilmu-ilmu yang lebih hebat lagi. Setelah kau punya ilmu yang lebih hebat lagi, akan ada ujian yang berat buat engkau. Ketika engkau dapat ujian fa'il, fa'il ini berkulita, falatadullah alaiya. Kalau engkau sudah mendapatkan musibah begitu, tolongnya jangan sebut-sebut saya. Karena ilmu ini bukan hanya yang ngajarin. Paham apa maksudnya? Ya? Ente lebih hebat daripada anda. Katanya kuda, ya baik. Nah, kemudian, wakana ghulamu yubribul akmaha wal abras wa yudawinna samin sa'il adwar. Benar. Ternyata wakana ghulamu dan adalah anak mudanya itu dikasih itu hadiah oleh Allah ilmu itu yubribul akma. Yubribul itu bisa mengobati akma orang yang buta. Jadi orang yang buta asal diusap aja mati ya. Melek. Kan luar biasa ilmu yang kayak begitu. Kemudian wal abras dan dia juga bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit belah. Diusap mati ya, baik mati. Wa yudawin nasa min sa'ilil adwar dan dia itu bisa wa yudawin nas, dia bisa mengobati orang-orang min sa'ilil adwar dari semua berbagai macam penyakit. Allah kasih kelebihan tuh mati dengan yang kayak begitu. Itu pendeta bisa enggak? Pendeta enggak bisa yang kayak begitu. Benar nih omongan pendeta, nanti kamu akan mendapatkan ujian, dikasih ilmu yang lebih tinggi lagi, engkau bisa melebar dan segala macam. Apa? Ternyata benar, dia bisa mengobati orang yang matanya buta, orang yang kena kusta dan lain sebagainya. Semua penyakit yaitu wa yudawin nasa min sa'il adwa'i. Nabi cerita tuh, nanti kayak begitu butuh anak muda. Wah, akhirnya masyhurlah bahwa ini anak muda ini bisa mengobati yang kayak begitu. Kalau yang begitu, cepat masuknya kan? Cepat terkenal kan? Terkenal di mana-mana. Masya Allah. Sehingga akhirnya, fasami'a jalisun lil miliki. Kemudian, lil maliki. Fasami'a jalisun lil maliki. Maka terdengarlah kabar itu. Sampailah kepada siapa? Jalisun lil maliki. Jalisun ini tempat duduknya raja. Kan ini bicara, pertama ada seorang apa? Raja, seorang raja punya tukang sihir, paham ya? Tukang sihir ini udah apa? Udah tua, pengen pensiun. Sebelum dia pensiun, kirimin anak muda. Anak mudanya sudah belajar sama dia. Ketika dia mau belajar, di tengah jalan ketemu sama pendeta. Kan begitu di ceritanya. Nah, sehingga akhirnya pendeta itu udah hebat, timun itu segala macam. Dia bisa ngobatin. Nah, karena dia udah bisa masuk seperti itu, fasami ajari sundil maliki. Maka terdengarlah kabar tentang kehebatannya anak muda ini. Ya, dengan keilmuannya yang luar biasa, jadi sundil maliki teman duduknya. Itu aja, teman duduk, teman ngobrol. Berarti kalau begitu, teman dekat atau teman jauh? Tentangnya anak muda, kehebatannya anak muda punya ilmu yang seperti itu. Karena kodramia, ya, dan adalah dia itu buta. Paham gak dia? Dia matanya buta. Ah, gue pengen datangnya juga dan, ya, pengen berobat ke dia. Pengen bisa supaya sembuh lagi karena dia bisa mengobati dunia. Fa'atahu bihadaya katsiratin, maka dia datang dengan membawa harapan yang sangat banyak besar. Dia datang. Faqala ma'ahuna laka, maka dia bicara, in anta safaitani, ya, semuanya akan saya berikan hadiah yang besar buat kau kalau seandainya kamu bisa ngapain? Bisa menyembuhkan aja, in anta safaitani. Jikalau engkau bisa mengobati aku, katanya, aku akan berikan itu. Apa yang kamu minta? Mau apa kamu? Aku akan kasih sama dia. Ini kata temannya raja, temannya raja. Duitnya banyak. Akhirnya, apa kata dia? Inni la asfi ahada inna yasfi Allah ta'ala. Masya Allah. Ya, sesungguhnya la asfi ahada. Aku sih gak bisa nyembuhin seseorang. Gak bisa, ya. Kata dia, innama yasbillahu ta'ala, hanya saja yang bisa menyembuhkan
daripada ini semua adalah siapa? Dapat terjadi daya ilmu yang seperti itu. Ilmu-ilmu buat Israel, ilmunya Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi Isa disebutnya Isa al-Masih. Al-Masih katanya Masaha. Masaha itu maknanya usap. Usap. Beda sama Gosala. Kalau Gosala itu guyur, masuk gitu. Makanya ketika kita baca kemarin untuk wudhu, niatnya kapan kita niat wudhu itu? Kita niat wudhu itu kapan? Indah khasil wajhi. Ketika kita membasuh, membasuh muka itu airnya mesti disiramin. Kalau masaha airnya dibuang, baru dibusak, dibusak. Itu namanya masaha. Tapi kalau yang namanya ini airnya mesti ditumpahin pada saat itu. Nah Isa, Nabi Isa itu namanya Al-Masih. Al-Masih itu sekali apa? Diusap lagi. Orang semuanya baik, dia diusap apa juga segala macam. Masya Allah, yang asam urat di malam diusap juga baik. Diusap aja itu diusap segala macam. Baik, nah kata dia, aku akan in anta safaitani, jikalau engkau bisa mengobati, katanya, aku ini. Kala katanya aku dan inilah asbi ahadan innama yasbi Allah ta'ala, sesungguhnya aku ini tidak bisa menyembuhkan seseorang apapun. Aku tidak bisa menyembuhin. Yang bisa menyembuhin siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kenal, kenapa? Nabi Isa secara akidah sama Tuhannya. Semua Nabi, semua Rasul secara akidah sama. Yang beda apanya? Syariatnya. Kalau akidahnya sama, semua Nabi, semua Rasul. La ilaha illallah Nuh Rasulullah, la ilaha illallah Idris Rasulullah, la ilaha illallah Musa Rasulullah, la ilaha illallah Zakaria Rasulullah, la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah, la ilaha illallah Isa Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur. Berarti la ilaha illallahnya sama. La ilaha illallahnya sama. Secara akidah semua Nabi, semua Rasul Tuhannya Allah. Lalu yang beda apa? Syariatnya, ajarannya yang berbeda. Dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa benar atau tidak? Benar. Tapi dia hanya berlaku buat Nabi Musa dan buat umatnya dan pada zamannya Nabi Musa. Selesai sampai di situ aja. Ganti Nabi, berubah lagi. Ganti Nabi, berubah lagi. Disempurnakanlah dengan datangnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah sempurna itu ajaran. Ya, kesempurnaan daripada itu semuanya ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada hadis. Kalau seandainya dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di situ dibilangin, andai kata ada Nabi Musa turun sekarang. Nabi Musa ini salah satu rukun iman percaya kepada para Rasul, para Nabi. Sekarang Nabi Musa, asli Nabi Musa dibangkitkan oleh Allah, diturunkan sekarang. Kemudian dia bawa ajaran agamanya, Nabi Musa, kepada kita. Kita ikut sama dia. Kata Nabi, kita termasuk sesat. Kufur gitu. Padahal nabinya Musa, benar kan? Benar. Ini nabi yang benar, Nabi Musa, Rasul, tapi dihidupkannya di zaman sekarang nih. Di zaman sekarang dihidupkannya kembali, dia bawa ajaran Nabi Musa. Kita ikut kepada dia, kufur gitu. Sesat. Karena semua ajaran itu sudah ditutup dengan ajaran siapa? Nabi Muhammad. Dan kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Paham tuh maksudnya? Padahal nabinya asli, bukan KW. Bagaimana kalau seandainya nabinya palsu? Kita ikutin sama dia. Yang asli aja kita ikutin, dianggap sesat. Ini ngikutin Ahmad Usodik. Lah iya, jadi ikut, kita ikut. Lah yang asli aja kita sesat. Apalagi Allahu Akbar. Ya. Nah, Nabi Isa alaihissalam innama yasbi Allah ta'ala, katanya anak muda, saya sih gak bisa apa-apa, yang namanya nyembuhin itu adalah Allah. Kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, wa iza maridtu
fahuwa yasbih. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang apa? Menyembuhkan. Ini adab nih. Kalau kita bicara akhlak, adab nih namanya. Padahal di dalam rukun iman kita wajib mempercayai bahwa takdir itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Takdir itu apakah itu baik atau pun jelek datangnya dari Allah. Sehat dari siapa? Sakit dari Allah. Sakit dari Allah, sehat juga datangnya dari Allah. Wajib kita yakin itu. Tapi secara adab enggak boleh yang jelek itu kita jelekkan kepada Allah. Sakit nih misalnya, orang nanya, kenapa lu sakit? Gara-gara Allah nih. Coba gak boleh tuh, gak ada namanya. Makanya dicontohin sama Nabi Ibrahim, wa iza maridtu fahuwa yasbih. Apabila aku sakit, berarti sakitnya kepada dirinya. Fahuwa yasbih, dialah Allah yang menyembuhkan. Padahal sakit pun datangnya dari Allah. Tapi kita secara adat gak boleh. Ya. Yeah. Kenapa itu dia meninggal? Iya, kenapa? Allah, gara-garanya. Ya, itu jangan, gak boleh gitu. Ada, emang mati ini ada yang bisabab, ada yang bila sabab. Mati. Ada yang bila sabab, ada yang bisabab. Artinya ada yang gak pakai sebab. Tapi ada yang pakai sebab, artinya. Mati mah satu, teman ada yang pakai sebab, ada yang gak pakai sebab. Enak ada mana gitu? Ada yang bila sebab, ada yang pakai sebab, ada yang gak pakai sebab. Kalau yang pakai sebab sakit, itu sakit itu namanya pakai sebab. Ada yang gak pakai sebab. Ya, lagi ngaji begini mati. Terus pakai pakai sebab. Kemarin lagi umroh, bayang asar di Madinah. Lagi kita sembahyang, sujud rakaat kedua, kita tahiyat, ini orang masih sujud di depan. Di depannya masih sujud aja tuh orang. Naik kita rakaat kedua, ketiga, ini orang masih sujud juga. Naik lagi rakaat keempat, masih sujud juga. Sampai kita selesai, imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang masih apa? Masih sujud. Akhirnya nabi, dicolek, mati ke daun. Jatuh. Itu namanya bila sabab, gak ada sebab. Lagi sujud meninggal, lagi baca Quran meninggal, itu yang luar biasa tentang pasukan nikmat. Kalau pas lempongan begitu, ya tanpa ada sebab tapi lempongannya yang begitu bagus nggak? Lebar terus yang begitu. Nah ini kalau lempongannya lagi lagi banting kaku mati, mas kenceng banget ini mati lu, ini ya yang mati kan? Allahu Akbar. Nah kata dia innama yasbi Allah Ta'ala. Ya, katanya anak muda bukan aneh yang bisa nyembuhin. Yang nyembuhin siapa? Allah. Fa in amanta billahi ta'ala. Nih syaratnya. Maka jikalau engkau beriman kepada Allah, kepada temannya raja ini Allah. Fa in amanta billahi ta'ala, maka jikalau engkau beriman kepada Allah Ta'ala, da'awtullaha fasafaka. Aku akan berdoa kepada Allah, aku akan bermohon kepada Allah, semoga engkau disembuhkan oleh Allah, maka Allah akan menyembuhkan engkau. Paham maksudnya? Syaratnya apa? Syaratnya ikut dulu ajaran ini anak muda, kan cakep nih orang. Ya, amanta billahi fa in amanta billahi ta'ala, jika engkau beriman kepada Allah, da'awtullah, ya, maka aku akan berdoa kepada Allah fasafaka, ya, agar engkau bisa sembuh. Kemudian fa'amana billahi ta'ala, maka berimanlah dia, karena dia pengen sembuh, dia berimanlah kepada Tuhan yang anak muda. Ya, fasafahullahu ta'ala, maka disembuhkanlah dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sembuh, bisa apa? Bisa kali ya. Fa'atan malika, maka setelah dia bisa melihat kayak begitu, udah selesai dari rapi, fa'atal malika, maka datanglah dia kepada raja. Emang sahihnya datanglah dia. Fajara sa'idaihi kama kana yajlisu, maka dia datanglah duduk bersama tu raja, kama kana yajlisu, sebagaimana dia sedang ngobrol-ngobrol.
Ya datang dia sama raja, ngobrol lagi dia. Cuman gak bawa papan catur kan. Dia datang ngobrol sama raja. Apa katanya kama kana yajlisu, sebagaimana yang sudah biasa dia bisa begitu. Faqala lahul malik, ngeliat nih orang temennya nih ada perubahan. Apa perubahannya? Udah bisa ngeliat sekarang. Nah, faqala lahul malik, maka berkatalah kepada dia ini oleh sang raja itu, man radda alaika basyaraka, man radda, siapa yang mengembalikan alaika kepada engkau basyaraka, menglihatkan engkau, engkau sekarang ini bisa melihat siapa yang membatin. Paham ya? Siapa yang membatin ente bisa begini? Qala, kemudian dia bilang, Rabbi, Tuhanku, katanya. Ya, Tuhanku. Qala, awadaka rabbu ghairi, marah raja setelah dia dengar kayak begitu. Apa kata raja? Awalaka rabbu ghairi, apakah emang ada Tuhan lagi selain aku? Jadi dia mengaku dirinya sebagai apa? Emang ada lagi Tuhan? Dia masih percaya emang yang lain. Marah dia, kata dia, awalaka rabbu ghairi, apakah ada tuh kamu punya Tuhan selain daripada aku? Qalat, katanya orang temannya yang sudah sembuh itu, Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhan kau adalah Allah. Diraja marah kali ini. Fa'akhazahu, dipegang, ditangkapnya. Temannya dipegang, panggil tuh apa tentaranya. Falam yazalu yu'azzibuhu, maka setelah diambil tiada henti lagi disiksa. Disiksalah dia sama sang raja karena dia mengakui ada Tuhan selain itu raja. Habis dah diomeli dan sebagainya, disiksa. Hatta dalal alal gulam, sampai akhirnya ini saya begini nih, itu yang nolongin saya tuh siapa? Anak muda. Si anak muda tuh yang begini 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 begini, dia tuh yang nolongin saya, sehingga akhirnya nggak kuat juga dengan siksaan begitu, sehingga akhirnya dia sebutlah yang menyembuhkan dia itu siapa, ya. Nah, akhirnya sebutin fajina bil guna, kemudian panggil tuh anak muda itu, ya, anak mudanya dipanggil. Faqala lahul malik, maka berkatalah kepada anak muda itu, ya, oleh raja, ayo bunaya, qadbalaha min syihrika ma tubrikul akmaha wal abras wa taf'alu wa taf'alu. Anak muda, sungguh telah sampai dengan sihir kau ini, ma tubrikul akmah, jadi dia apa itu apa? Sihir, karena emang dulunya dia suruhnya belajarnya apa? Belajar sihir nih, emang raja yang suruh gitu, permintaan dari tukang sihirnya yang mau pensiun. Apa katanya? Telah sampai kepadamu itu apa sihir engkau, hebat sudah emu sihir engkau, matu beribun akmah, engkau sudah bisa menyembuhkan orang buta, walabros, orang yang belang kusta, watafalu, watafalu, engkau bisa begini, begini, begini membatin. Faqala, kemudian anak muda itu bilang, la innila asfi ahadan, bukan wahai Tuan Raja, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan apa yang kau sebutkan tadi. Enggak, aku enggak bisa sama sekali. Innama yasfi Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah kepada sang raja. Ya, fa'akhazahu, maka ditangkaplah ini anak muda itu, falam yazal yu'adzibuhu, sehingga akhirnya langsunglah di apa ini? Disiksa lah tuh anak muda tersebut oleh raja. Hatta dala ala rahibi, sampai akhirnya ini anak muda pun menyebutin rahibi. Siapa? Pendeta. Padahal tadinya gak boleh nyebutin siapa? Pendeta. Akhirnya karena gak kuat di penekanan dari segala macam, disebutin lah pendeta. Udah faji'a birrahibi, akhirnya pendeta ini apa? Dipanggil lah tuh pendeta, dia digara-garanya yang mengajarkan. Padahal pendetanya udah bilang bahwa ilmunya dia lebih tinggi daripada ilmu pendeta. Paham ya? Dia punya dapat hidayah dari Allah, dikasihlah ilmu yang luar biasa oleh Allah. Akhirnya ini pendeta ikut kepada ini anak muda. Kamu udah bisa, aku udah, kamu udah gak bisa ngajar ngajar, ngajar lebih pintar dah. Udah aneh ikut ngajar. Kata siapa nih? Pendeta nih, awal-awalnya begitu.
ya, entah kamu akan dapat ujian dengan ilmumu yang tinggi begitu. Tapi tolong ya, jangan sebut-sebut aku, ya, udah aku ikut kerja mengerti. Tapi jangan sebut-sebut aku. Akhirnya faji'ah birrohimi, maka dipanggillah ke pendeta oleh raja. Fakilah lahu, maka dikatakanlah oleh raja yang kepada ini irji andinika, suruh kembali lagi kepada agamanya. Pendeta itu supaya kembali lagi kepada agama aslinya, karena dia sudah ikut kepada ajaran siapa? Ini anak muda, ya, panggil dipaksa. Itu anak mesirah pendeta itu fahabah, maka akhirnya dia gak mau. Dia tolak, sudah diseksa apa segala macam, dia tolak, disuruh kembali lagi. Karena dia sudah tahu benar bahwa apa yang diajarkan oleh anak muda ini benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fada abil bin syari, akhirnya marah lainnya raja, ya, dia gak mau kembali. Fada, maka diambil oleh dia bergaji, diambil bergaji sama dia raja. Fahudi almin saru fi mafriki roksihi, maka diletakkanlah itu kergaji fi mafriki. Mafriki itu pertengahan roksihi, kepalanya di sini. Kalau kergaji itu ditaruh di apa ini? Di kepalanya, di ini pertengahannya. Fasokahu bihi hatta wako asikahu, kemudian dibelah tuh si siapa? Si pendeta itu dibelah oleh rajanya sehingga terbelahlah menjadi dua. Menggergaji, digergaji itu orang sama ini. Summa ji'a bi jalisil malik, kemudian berarti itu orang pendeta udah mati, terbelah dua. Summa ji'a bi jalisil, panggil siapa? Bi jalisil malik, teman dekatnya itu, teman dekatnya si raja, ya. Faqila lahu, kemudian tanya sama dia, irji an dinika, mau gak dia kembali lagi ke agamanya? Kembali lagi, jangan ikutin ajaran tuh anak muda, ayo kembali lagi. Kalau dia kembali, bebas. Fa'ala, kemudian dia gak mau, dia kembali itu. Fa'ala al-minsara fi mafriki, ya. Kemudian kembali diletakin lagi itu, apa? Gergaji, di pertengahan kepalanya. Fasakoha bihi, kemudian dibelah lagi dia. Ya, hatta waqa'a sikahu, sampai dia terbelah gitu. Ya, begitulah orang mempertahankan akidah, mempertahankan iman, harus mati seperti itu. Masya Allah. Summa ji'a fil hulam, terakhir pendetanya udah mati, teman rajanya udah mati. Sekarang yang dicari anak muda emang ditahan tadi. Ah, dipanggillah. Summa ji'a fil hulam, kemudian dipanggillah ke anak muda itu fil hulam, dia dipanggil oleh raja. Fakila lalu tanya nih, ya, kamu tanya kepada anak muda itu, irji an dinika, maka suruh dia, mau enggak dia kembali kepada agamanya. Para abah lalu menolaklah dia, dia ditolak lagi oleh anak muda, enggak mau dia kembali kepada agamanya. Fada fa'ahu ila nafarin min ashabihi, maka diserahkanlah di anak muda kepada siapa? Nafarin min ashabihi maksudnya adalah pasukan-pasukan tentara, ya, ada dari alam raja itu, panggil para tentara, nah, serahin. Faqala, kemudian raja bilang kepada ini beberapa tentara itu, izhabu bihi ila jabalin, kamu pergi ke gunung, naiklah kamu ke gunung kaza wa kaza, ya, bawa ni anak muda ke atas gunung. Fas'adu bihi jabala, yang kemudian naiklah mereka ke atas apa? Gunung. Ni anak muda dibawa. Fa'iza balaghtum zirwatahu, ya, kemudian apabila kau telah sampai kepada ini puncaknya tuh gunung, fa'in roja'a ad-dini, tanya sama ni anak muda, maukah dia kembali kepada agama, kembali tinggalin itu agamanya. Wa illa, apabila dia tidak mau, fatrahuhu, maka lemparkanlah dia dari atas gunung itu, ya, suruh dilemparin itu ke atas gunung. Fazahabu bihi, maka dibawalah tu anak muda. Fasalinu bihi jabal, kemudian dinaikin ke atas, ditanya, diinterogasi, suruh kembali. Fakolatnya anak muda berdoa, apa katanya? Allahumma, Allahumma akfinihim bima syi'ta farajafa bihimul jabal fasakatu waja'a yamsiya dirijabal. Allahumma akfinihim bima syi'ta, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, peliharalah aku daripada mereka dengan kekuasaan engkau, ya Allah, jangan sampai aku mati gara-gara begini, paham kan? Aku gak mau kembali kepada agama yang lalu, aku sudah ikut kepada engkau, ya Allah, maka tolonglah, peliharalah aku daripada mereka yang telah berbuat jahat kepada aku dengan kekuasaan. Faroja fabi
bihimul jabal. Setelah dia berdoa begitu, faro jabat bihimul jabal. Kata Nabi, itu gunung goncang. Ya, gunungnya goncang. Fasakotu, maka mereka pun akhirnya menggelinding tuh tentara-tentara itu. Ini anak muda selamat ya? Selamat. Ya, yang tadinya pengen dilemparin dari atas apa? Gunung, akhirnya selamat. Wajah yang si Ilan Maliki, maka datanglah pemuda ini berjalan kemana? Ke raja. Faqala lahul malik, ya, ma fa'ala ashabuka. Kaget, ternyata tentaranya kagak balik, yang balik siapa? Ini anak muda malah balik, ini anak muda balik, yang tentaranya semuanya mati. Faqala lahul malik, maka berkatalah kepada anak muda ini oleh raja, ma fa'ala ashabuka. Apa yang sudah kamu kerjakan kepada anak-anak buahku, kepada tentara-tentaraku? Faqala, maka menjawab ini, kafanihimullahu ta'ala, maka Allah telah menjaga dan memelihara aku, katanya. Tuhanku yang telah menjagaku telah memelihara aku, katanya. Fadafa'ahu ila nafaritin ashabi. Kemudian, ya, kata di raja, diserahin lagi lah dia kepada tentara yang lain. Kalau tentara yang lain kepada apa? Mati, diserahin lagi. Faqala izhabu bihi fa'miluhu fi qurquri wa tawassatu bihi al-bahra. Ah, sini. Tentara katanya. Pergilah kamu bawa nih, fa'miluhu, bawa nih anak muda ini fi qurquri itu, naik ke atas kapal laut. Naik kamu di atas kapal laut bawa segala macam. Wa tawassatu bihi al-bahra. Dan ketika kamu sudah ada di tengah-tengah lautan, kata dia raja, fa'in roja'an antini, tanya sama nih anak muda, apakah dia mau kembali lagi kepada agama yang lama? Wa illa, jikalau dia tidak mau, fa'zifuhu, ya, maka kamu buang saja kemana? Kalau tadi kan dilempari dari gunung, ternyata dilempari gunung, gunungnya goyang. Bukan dia yang mati, nih anak muda, tentaranya yang mati. Balik, disuruh maharaja, panggil lagi tentara, jangan ke gunung dah, ya, kemana? Ke laut, bawa ke laut, naik itu ke kapal laut, ntar kalau udah sampai tengah laut, lemparin katanya, dan ceburin. Kemudian wa illa faksibuhu, kalau dia gak mau kembali, maka lemparkanlah dia buang ke sana. Fasahabu bihi, maka dibawalah tuh anak muda, nah itu perahu. Wah, di tengah-tengah, faqala, kemudian berdoa nih anak muda. Apa doanya? Sama kayak tadi. Allahumma finihim bima syi'ta, ya Allah, peliharalah aku dari kejahatan mereka yang akan menganiaya aku, ya Allah, dengan kekuasaan Engkau, ya, dengan apa yang Engkau kehendaki. Fa kafa'at bihim safinah. Tiba-tiba itu perahu goncang, ada ombak mencekam. Terbalik. Nih, maka terbaliklah apanya? Fagoriku, tenggelam tuh semuanya bala tentaranya. Ini anak muda selamat lagi dia, kagak jadi mati lagi. Udah dibawa ke gunung kagak mati, ke tengah laut kagak mati juga. Faqala, kemudian waja'a yamsi ilal malik. Ini anak muda datang lagi ke raja, ya, dia datang lagi ke raja. Bandel banget ya. Dia datang lagi. Kalau kita mau ngundang kita, kita kemana? Kita kabur. Ini wajah ayam si ilal malik, kata Nabi, datang lagi ini anak. Ilal malik, faqala lahul malik. Ditanya lagi ini anak muda baratnya. Ma fa'ala ashabuka. Kamu bikin apa ya tentara saya? Apa yang sudah kamu lakukan ini kepada tentara saya? Faqala, anak muda bilang, kafanihimullahu ta'ala. Enggak ada, aku dijaga, dipelihara oleh Tuhan saya. Karena saya berjalan di jalan agamanya, saya menyembah dia, saya beriman kepada dia, saya jalan perintah. Akhirnya dia sayang, saya diselamatin. Anak buah kamu malah yang menjadi celaka. Begitu kata dia. Faqala lil maliki, maka berkatalah ini anak muda kepada raja. Akhirnya ini anak muda ngomong, apa? Innaka lasta biqatili. Buat raja, mohon maaf. Kata dia, innaka lasta biqatili. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa membunuhku. Engkau buang ke atas gunung, lemparin, enggak. Kau buang ke tengah laut, enggak. Semuanya enggak akan bisa engkau membunuhku. Kenapa? Katanya, ya hatta taf'ala ma'amruka bihi, kecuali engkau melakukan apa yang aku perintahkan dengan engkau.
Gak bisa ente, mau gua kemana itu pakai cara apa mau bunuh ane? Bisa gak? Gak bisa, kecuali satu ente harus ikutin apa yang ane perintah. Kalau emang ente pengen bunuh aku katanya. Kalau mau apa katanya? Ya mesti kamu. Kalau tajma'un nas, fisa'inil wahidin. Katanya anak muda, kalau memang kamu pengen bunuh saya, ikutin perintah saya. Apa itu? Kumpulin manusia. Semua rakyat kok kumpulin di tengah lapangan. Yaitu fisong ini dua hidup di dalam satu lapangan yang besar. Watas lubuni ada jiskin. Kemudian engkau gantung aku, salib maksudnya, salib gantung aku fi apa sih itu? Fi ada jiskin di dalam satu tiang. Gantung aku satu tiang, kata dia. Dia yang ngajarin siapa itu? Anak muda. Cuma khusus Ahmad bin Nabi. Kamu ambil tu. Nih, anak panah. Dari tempat yang lu bawa anak panah, bawa itu apa namanya anak panah. Summa doa sahma fi kabilil kaus. Kemudian kamu letakkan itu anak panah itu di busurnya. Dah, sekarang aku digantung, dah kamu panah. Pakai apa? Pakai panah. Tapi kalau kamu mau bunuh saya, kata dia, suruh fajar ma'anaf fi sholihin wahidin. Wassalamu ala jizkin summa kul bismillahirrabbi. Maka ucapkanlah oleh kamu bismillahirrabbi ula, dengan menyebut nama Allah Tuhannya ini anak muda. Paham kan? Katanya anak muda, kalau ente mau bunuh aneh gak bisa, kecuali satu caranya. Ente nurutin aneh. Bagaimana caranya? Ente gantung aneh, ikat, kemudian ambil tuh panah. Nah, sebelum panah baca dulu, apa? Bismillahirrabbilula, dengan menyebut nama Allah Tuhannya si pulang, yaitu anak muda. Paham maksudnya? Jadi dengan menyebut siapa? Allah. Maka menyebutlah dengan nama Allah. Kalau kamu pengen bunuh saya, pakai begitu. Summa, summa ilmi, maka kemudian kamu panahlah aku. Fa'innaka iza fa'alta zalika qatal tani. Kalau kamu mengerjakan yang demikian itu, maka dapatlah engkau membunuhku. Selain daripada itu, enggak ada. Berarti artinya bunuhnya baca apa? Kalau baca bismillah, berarti dia beriman kepada. Paham maksudnya ini? Baca bismillah gitu. Kemudian fajaman anas bisoinin wahidin. Akhirnya raja dengan kayak begitu. Baik kalau begitu. Emang udah gendeng banget raja. Habis dibawa ke gunung, kalau mati dibawa ke laut. Dan lu mati dia vekel mata. Sekarang gua udah, gua turutin lah maunya lu. Dikumpulin lah semuanya tuh di dalam satu tanah lapang. Dikumpulin dalam satu tanah lapang. Wasallallahu ala jisim, dan diikatlah dia, digantungkanlah di atas satu tiang. Summa akhazah sahma min kinahatihi, kemudian diambillah tuh anak-anak panah dari tempatnya. Summa wadalah sahma fika binil kaus, kemudian diterletakkan di atas busuk. Udah siap betul. Orang yang pengen apa? Yang pengen panah. Summa kemudian qala, berkatalah mereka yang mau menerima ini apa namanya, mau memanah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Tuhan si pula, si anak muda tuh, yeah. Mati perlu buat kita. Kalau sekarang jenisnya yang berbeda, polanya yang berbeda di dalam kita mempertahankan keimanan. Bahwa yang namanya ujian, gangguan segala macam untuk mengganggu keimanan kita, masya Allah, lebih dasar daripada raja. Kalau raja, sekejam-kejamnya itu raja masih kelihatan, kita bisa kabur, paham gak? Bisa lari ke gunung, kemana segala macam. Sekarang gangguan dan ujian, cobaan untuk menghancurkan iman kita ada di depan mata kita, Pak. Ya mereka juga kelihatan sama kita. Dia ada di handphone, ada di TV, ada di semuanya, ada yang merusak akidah kita, merusak iman kita. Sabarlah kita di dalam menjaga keimanan kita. Kita perlu kesabaran di dalam menjaga ini. Sebagaimana sabarnya dia, dia harus rela mati. Diajarkan kalau kamu memang mau begitu, tapi kematiannya dia, ribuan manusia ikut kepada agama dia. Makanya permintaannya dia, kumpulkan manusia di mana? Di lapangan yang luas, kumpulkan di sana. Aku akan ajarin kalau kau pengen bunuh aku, betul? Kamu tidak akan bisa bunuh aku dengan cara apapun. Kamu gak bisa,
kecuali engkau bisa mengikuti aku, katanya. Apa caranya? Dikumpulin tuh orang semuanya, sengaja, karena dia pengen dakwah di situ. Walaupun resikonya harus apa? Harus mati dia. Dia harus mati. Dia rela mati, yang penting Islam bisa, agama itu bisa berjalan. Subhanallah, luar biasa. Tapi sekarang tantangan yang mempertahankan iman dan akidah. Berat kan? Berat kan? Iya. Kalau kita sih aman, kita insya Allah, anak kita, cucu kita, ponakan kita, semuanya tantangan yang luar biasa di depan, di kiri, di depan, atas, belakang, semuanya pada penyerang kita ini. Yusiku antara alaikumul umamu kama tada'an akalakum ala kosatiha. Nanti satu masa keadaan umat Islam itu seperti makanan di atas meja hidangan, kata Nabi. Nanti satu masa umat Islam akan ada di atas meja hidangan. Kama tada'an akalakum ala kosatiha, dari segala penjuru nanti orang akan datang menghantam umat Islam. Dari barat datang pengen menginjak, dari timur datang pengen menjajah, dari selatan, dari utara, dari atas, dari bawah, dari berbagai segala penjuru, mereka akan datang menyerang kita. Subhanallah. Semuanya diserang, budayanya, ekonominya, pendidikannya, politiknya, diganggu kan? Diganggu semua. Bingung Nabi. Nyampaikan itu sahabat bingung. Ada yang berdiri seorang sahabat. Nanya sama Nabi, amin jillati nahnu yawma izin ya Rasulullah. Kok ini keadaan parah amat, engkau menggambarkan itu. Umat Islam diserang seperti itu ya Rasulullah, dari segala penjuru, iya. Amin jillati nahnu yawma izin ya Rasulullah. Apakah pada saat itu umat Islam jumlahnya sedikit ya Rasul, sehingga gampang dibakal main oleh mereka, diserang kiri kanan depan belakang? Qala la, bal antum yawma izin kasir. Kata Nabi, enggak. Bahkan pada saat itu umat Islam jumlahnya, umat Islam pada saat itu adalah umat yang banyak, mayoritas, terbesar umat Islam. Walakin nahum gusatun ka gusati zair, akan tetapi umat Islam pada saat itu banyak, tapi seperti buih di lautan, cetak perenang, gampang diombang ambing, paham itu? Kayak busa di mana? Dibuang ke sana, ikut ke sini, ikut semua segala macam. Begitulah kondisi umat Islam pada saat itu. Karena begitu banyak jumlahnya, tapi centang pernah seperti buih dan lautan, tidak ada persatuan dan kesatuan umat Islam. Sahabat bertanya, apa yang menyebabkan itu ya Rasulullah? Kenapa kok umat yang besar bisa terpecah belah? Kenapa umat Islam kok bisa dibakal main, diserang begitu semuanya? Nabi hanya bilang, karena pada saat itu umat Islam terkena satu penyakit, namanya al-wahab. Karena pada saat itu umat Islam terkena satu penyakit namanya al-wahab. Sahabat itu bertanya, wahman wahdu ya Rasulullah, penyakit wahab itu apa ya Rasulullah? Kok bisa menghancurkan persatuan? Kok bisa menghancurkan mayoritas umat Islam? Bisa diporak-porandakan? Itu penyakit, berarti dasar dari penyakit. Penyakit apa itu wahab itu ya Rasulullah? Kok bisa hancur itu umat Islam seperti itu? Sehingga orang gampang menginginkan dia. Masya Allah, Nabi bilang, al-wahdu, penyakit wahan itu adalah hubud dunia wa karahiyatul maut. Itu yang namanya penyakit wahan. Hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Wa karahiyatul maut, takut kepada mati. Nanti umat Islam pada saat itu menjadi umat yang materialistis, umat yang duniawi. Semuanya dikit-dikit apa? Dunia, 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 dunia. Kalau sudah dunia, hilang agama. Dan tutuplah pada saat itu yang dia rela menghancurkan budaya, apa-apa yang penting dia mau berantem ke NU, berantem ke RPI, itu segala macam bahasa segala masa bodoh, yang penting gua naik jabatan. Apapun yang terjadi, silakan bunuh itu ulama-ulama, persekusi itu ulama, kriminalisasi, silakan apa yang saya semua. Boleh, saya kasih data nih, begini, yang penting saya bisa naik jabatan. Karena apa tuh? Mereka rela melakukan hal yang seperti itu. Ada gak yang ini? Ini yang sudah terjadi, saudara. Ini yang sudah terjadi, gambaran nanti sallallahu alaihi wasallam, nanti akan terjadi satu masa. Ini ada omongan, bukan tahun kemarin omongan. 15 abad yang lalu nanti sudah disampaikan. Sudah disampaikan hal yang seperti ini, kekhawatiran Nabi nanti akan terjadi seperti itu. Ternyata terjadi kan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut.
orang tahu tentang dunia, Pak. Kata Nabi, iza azamat umati ad-dunya nusiat minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dunia, apabila umatku sudah menjadi hukum dunia, nasakat minhu haibatul Islam, dicabutlah Islam dalam dirinya. Kehebatan Islam tak ada, saudara. Kalau dunia sudah ada di dalam dirinya, nah ada lagi Islam. Cuma KTP-nya doang, Pak. Islam, tapi tidak ada nilai-nilai Islam di dalam dirinya. Sejarah kisah Nabi memberikan gambaran kepada kita harus sabar di dalam mempertahankan apa? Akidah. Jangan bendel gitu. Kalau macam, wah takut kita. Rumahnya udah disilang. Udah disilang. Bendel kita akhirnya. Ulama-ulama takut menyampaikan kebenaran. Ini tekanannya. Bagaimana caranya supaya ulama jangan lagi teriak-teriak tentang yang begitu? Jangan lagi sampaikan kebenaran. Di masjid nggak boleh ceramah yang keras-keras, nggak boleh begini. Akhirnya ulama meringat. Ya daripada gue dibunuh, daripada gue ini, entah apa. Itu tujuannya. Tapi demi Allah, mereka salah jalan. Kalau dibelah tidak ada ulama, dia sudah siap mati. Gak ada yang dia takuti, kecuali siapa? Ini terlalu kecil, penekanan yang kayak begini terlalu kecil buat seorang ulama. Dia belum bisa dikategorikan ulama kalau dia belum menyerahkan jiwanya buat agama. Dia belum dikatakan sebagai seorang ulama kalau dia belum mewakafkan dirinya buat Islam. Dia harus wakafkan dirinya buat agama. Karena memang ulama adalah merupakan warasatul anbiya. Kalau masih takut-takut begitu, namanya ulama-ulamaan. Kalau ulama-ulamaan berarti surganya. Buat ulama gak ada yang ditakutin, demi Allah gak ada yang ditakutin. Dia udah serahin dirinya sama Allah. Dia udah serahin semuanya sama Allah. Semua segala macam, kayak kapan udah siapin sama dia. Udah siap, dia menanti. Karena kematian buat seorang ulama adalah al-mautu jasrun yusinul habiba ilal habibi. Itu yang ditunggu sama orang seorang ulama. Kematian adalah jembatan untuk bisa berjumpa dengan Allah. Itu yang ditunggu oleh ulama. Dia pengen mati seperti itu. Pengen buru-buru, bukannya takut, bukan diri ini, tidak. Ulama ada yang takut tentang yang kayak begitu. Mereka salah menafsirkan yang kayak begitu. Kalau, kenapa ini digambarkan sama Nabi? Gambarin buat kita. Dulu, begitu tuh. Di belah apa? Pakai gaji haji, begitu kan? Di belah, ke belah dua. Ini baru disilang, begitu dong, takut gitu. Ini dibelah kepalanya, Nabi cerita ini dibelah. Min salam fi qawmi rasul. Di atas kepalanya dibelah tuh orang jadi mati tua. Tapi tetap mempertahankan apa? Akidah. Dipanggil lagi tuh orang membuka, dibelah lagi. Tetap enggak, saya enggak mau ikut kembali lagi. Saya akan jaga Islam yang saya sudah dapatkan. Begitu luar biasa. Ya, jadi mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي لي الظالمين.